Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Haura dari kelompok 5 yang berisi anggotanya yaitu Muhammad Zikri Aldiansah, nomor absen 18, Muhammad Raihan Rayagung, nomor absen 19, Nadira Putri Haura, nomor absen 20, saya sendiri Nurkasona Weja Caniago, nomor absen 21, Raden Keisha Citra Aluna, nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkasona Weja Caniago, kelas 7H. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Sistem pemerintahan monarki herodotis yang digunakan dinasti Bani Umayyah merupakan pengganti sistem pemerintahan demokrasi atau dengan suara terbanyak yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Karena menggunakan sistem pemerintahan monarki herodotis, Umayyah kemudian mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia terhadap anaknya. Sistem pemerintahan monarki tersebut digunakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan berdasarkan pengaruh sistem monarki yang berlaku di Persia dan Bizantium saat itu. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah. Sebelum menjadi khalifah, Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Syria. Selain mengganti sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan juga memindahkan ibu kota negaranya dari Madinah ke Damaskus. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun. Kekhalifahan Bani Umayyah dimulai pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah pada tahun 41 hingga tahun 61 Hijriah atau pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Sedangkan khalifah terakhir dari kekhilafahan Bani Umayyah adalah Marwan bin Muhammad yang memerintah antara tahun 127 hingga tahun 133 Hijriah atau tahun 744 hingga tahun 750 Masehi. Selama berkuasa, dinasti Bani Umayyah terus melakukan perluasan wilayah hingga ke Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah, Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Perluas wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan dilanjutkan kembali dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Daulah Umayyah atau lanjutannya. Sementara angkatan lautnya juga melakukan serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berhasil menundukkan Balkhanabad, Bukhara, Khawariz, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya juga sampai ke India dan menguasai Baluchistan, Sindh, dan daerah Punjab sampai ke Maltam. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik pada masa pemerintahannya tahun 711 Masehi. Dia mengirimkan ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju benua Eropa. Banyak bangunan hasil rekayasa umat Islam yang diambil dari arsitektur Romawi.
Persia dan Arab pada masa dinasti Umayyah. Salah satu bangunan tersebut adalah Masjid Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dengan hiasan dinding dan ukiran yang sangat indah serta bangunan masjid di Cordova yang terbuat dari batu pualam. Kemajuan dinasti Bani Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan juga dapat ditemukan dalam ilmu agama, kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, biografi, sejarah, keuangan, bahasa, militer, sistem peradilan, dan sebagainya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Rayagung, nomor absen 19, kelas 7H, akan membacakan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah yang dikarenakan setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi momentum perpecahan di kalangan umat Islam. Di antaranya kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Taqim Daumatul Janda 656 sampai 657 Masehi, yaitu merundingnya mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jikraldiansyah dari kelas 7 absen 18 ingin membacakan sejarah tentang Daulah Umayyah. Akan tetapi ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah sebagai gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah tahkim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sebagai penggantinya dipilih putranya Hasan bin Ali sebagai khalifah. Karena kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Kisya Citra Luna, kelas 7H, nomor absen 22. Saya ingin menceritakan khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Nomor 1, nama-nama khalifahnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah 1, tahun pemerintahnya yaitu 41 dan 61 Hijriah atau 661 Hijriah dan 680 M. Nomor 2, Yazid bin Muawiyah. Yazid 1, yaitu tahun pemerintahnya yaitu 61 dan 64 Hijriah atau 680 dan 683 M. Nomor 3 yaitu Muawiyah bin Yazid, Muawiyah 11, 64 dan 65 Hijriah atau 683 dan 684 M. Nomor 4 yaitu Marwan bin Hakam, Marwan 65 dan 66 Hijriah atau 680 dan
685M. Nomor 5 yaitu Abdul Malik bin atau Marwan 66 dan 86 Hijriah atau 685 dan 705M. Dan nomor 6 yaitu Umar bin Abdul Aziz Umar 2 99 dan 102 Hijriah atau 717 dan 720M. Nomor 9 Yazid bin Abdul Malik Yazid 11 102 dan 106 Hijriah atau 720 dan 724M. Nomor 10 yaitu Hisham bin Abdul Malik 106 dan 126 Hijriah atau 724 dan 743M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 5, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.